aman hutan dan banyak penjual juga di pinggir-pinggir gitu, banyak sekali yang jualan. Ini jalan raya ya guys. Biasanya kalau mau jalan poros gitu, jalan utama gitu. Kalau dari arah Trenggalek itu biasanya lewat sini ya. Kalau waktu ke Diri, ke Blitar kayak gitu. Gak jauh sih sebenarnya kalau dari rumahku. Paling 15 menit juga udah. Di rumah temannya Misua guys, aku menemukan sesuatu guys. Ini dia jeruk Bali guys, kecil kayak gini loh, buahnya gedenya minta ampun guys. Aku gak takut jatuh ya guys. Satu. Ya guys, jeruk walinya guys, gede banget pokoknya. Ngomong guys, ngomong tentang taman. Taman Ketandan. Tempatnya di Cuir itu loh ngaku. Gue almaune di taman katanya. Tuh, maunya dia mana lagi dia? Dadah. Dadah. Aku suka dia di sini. Diajakin ke taman lain nggak mau. Di sini juga ada tempat kayak angkringan kayak gitu ya guys. Nah, buat istirahat kayak gitu. Tapi sayangnya sampahnya itu masih banyak banget ya, nggak dibuang pada tempatnya gitu ya. Yang sayangnya kayak gitu. Masih belum bisa menjaga kelestarian lingkungan gitu. Jadi guys, gimana guys? Maunya sih tempat yang buat nyantai-nyantai gini, maunya nyaman gitu ya guys. Sampah-sampah nggak berserakan gitu guys. Tapi apalah daya ya guys, kadang itu orang kita itu emang susah banget ya.
kadang-kadang yang prihatin juga sih kalau ngeliat kayak gitu. Padahal di situ kan ada tempat sampahnya, tapi sampahnya tetap masih berserakan. Itulah warga 62 guys. Ini adalah teman petanda di sini. Di sini nggak terlalu ramai sih, nggak kayak di mana itu, di alun-alun ya. Kalau di alun-alun itu banyak kayak mainannya kayak gitu, banyak penyewaannya, terus ada yang melukis kayak gitu guys. Tapi kalau di sini buat nyantai-nyantai aja tuh. Ini dia, tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan ya, nanti aku dari depan ya. Minum guys, ayahnya habis keluar bentar tadi beli minum, untungnya pas banget sedia minta minum. Kaget. Oh ya baik, ada tuh dia. Oke Mas Yus, sore ya. Nah, lagi video lagi sing ini. Nek kasar ngoten satu porsi pinten, Pak? Bangga 10 aku. Oh, ngoten. Heeh. Sami, ini Bapak. Sik, iki dipoyo ya. No. Satu. Wes ini bakso-nya, guys. Murah sekali ya, guys. Cuma 10 ribu. Pasar di mana satu bakso haus. Oke guys, ini kita cicipin. Ini lah kuliner Indonesia ya, yang selalu di hati. Wow, sambelnya pedas. Ada cuma 2 sendok guys, tapi benar-benar murni ya sambalnya. Oke guys, saya mau makan dulu. Orang sendok ini. Apa iki sing kleru tolong sendok? Pak, ini gini. Tapi, mungkin mbak, ngelaku. Mungkin mbak, ngelaku.
Sini guys, di pinggir jalan, tapi rasanya wow, mantul guys. Suno, aku nengon nengon bakso itu loh, itu lebih bakso. Mantul banget guys. Tinggal yeah, ini toh. Kuliner di pinggir jalan tapi rame guys. Jam 11 tapi rame banget dan gak hati-hati. Ada orang tuaku.